Assalamualaikum. Salam. Dah ya, semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Hari ini kita bakal agak berbeda kontennya, dan di sini sebenarnya gua ada si Doyok Kanciang. Ada momen kampret. Ya lengkap lah pokoknya, lagi di Padang gue sekarang ya. Nanti vlognya lihat aja tuh ya di video sebelumnya atau video setelah ini. Yang jelas di sini kita bakal adu bahasa lah ya. Nah, ngantuk lagi sih momen bangkit. Ngantuk dong. Ngapa lo? Kurang tidur lo? Kurang duit. Ya yang jelas jadi misal ya, gue contohin dulu nih di bahasa. Bahasa Kalimantannya, aku mau pergi ke pasar terus ketemu sama orang bungul. Apa artinya bungul? Nah, bungul itu bodoh ya. Nah, ketemu orang bodoh di jalan gitu loh. Kayak gitu lah intinya. Oke, kita langsung kita mulai aja kah? Iya. Boleh. Dari gua ya. Iya. Bentar. Nimon. Ah, udah belum? Enggak dapat gue. Dapat gue enggak mau ngantuk. Nih ya, gua kasih pertanyaan ya. Iya. Aku muyak banget sama elu berdua. Ah, gimana kalimatnya? Aku muyak banget sama lu berdua. Oh gitu. Gue jijik. Salah. Jadi muyak nih ya. Muyak. M-U-Y-A-K. Bahasa Kalimantan, bahasa Banjar nih. Oh, aku muyak banget sama lu berdua. Gue senang sama kalian berdua gitu. Gak tau gue. Jawab pakai bahasa Indonesia. Enggak, ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak bisa. Iya, gak bisa bahasa Inggris. Apa ya? Gue muyak banget sama kalian. Cah cili belayung-belayung enggak gatoan. Jangan kayak gitu, ada bahasa Indonesianya sedikit. Oh, ya. Gitu. Anak kecil belayung-belayung enggak gatoan. Anak kecil belayung-belayuan. Belayung-belayung enggak gatoan. Belayung-belayung. Enggak karuan. Anak kecil enggak karuan. Salah. Emang anak kecil belayung-belayung enggak gatoan. Belayung-belayung sama enggak melayu-melayu enggak? Iya, sama. Anak kecil katoan. gimana tadi kak? Anak kecil melayu-melayu enggak katoan. Ayo. Anak kecil enggak karuan karena tatoan. Iya, karena salah. Ya mon, apa mon? Anak kecil jalan-jalan kayak monyet. Jalan. Katrok, lebih katro. Katok. Lebih ke katrok enggak? Bukan. Katok. Benda. Baru dengar gua nah. Benda. Oh, anak kecil jalan-jalan enggak tahu gue. Anak kecil lari-lari, belum itu lari-lari, Pak. Iya, melaku-melaku. Enggak katokan tuh enggak pakai celana. Oh. Iya. Oke, sekarang Minang. Oke. Minang. Doyok banyak tahu Minang. Setiap pagi dia sering menggawi kerampang. Setiap pagi dia sering menggawi kerampang. Setiap hari dia sering bekerja. Kerja mulung, bro. Salah. Lah, lu apa? Gue tahu lu aja lah dulu. Gue tahu sendiri. Setiap pagi dia sering menggawi karampang. Gue jawab kah? Menggawi kalempong. Kalempong. Kalempong apa ya? Setiap hari dia sering bekerja ngerjain. Ngerjain siapa? Ngocok. Apa ya? Setiap pagi dia suka menggaruk selangkangan. Salah. Eh, lo lagi. Oke. Aku tadi pergi ke pasar, pas di jalan malah terdungsur. Iya, tersungkur. Dia jalan sana tersungkur, jatuh. Iya, terlalu mudah ya, terlalu isi. Yang susah lah, yang susah. Ya, lo yang susah. Apa ya gue yang setiap pagi aku mbadok. Setiap pagi aku mbadok. Susah deh.
mukul orang. Aku setiap pagi mukul orang lah. Apa? Setiap pagi aku ngipat dok. Setiap pagi aku ngocok. Ngocok kali ngocok. Setiap pagi aku. Setiap pagi aku badok. Ngupil. Iyalah. Setiap pagi aku gosok gigi. Kenapa? Setiap pagi aku mandi. Yo, apa mon? Setiap pagi aku badok. Gue tahu. Setiap pagi gue makan. Berat makannya mangan. Badok tuh bahasa kasarnya pak. Kasar tuh. Bahasa bibir lo kasar. Apalagi mon? Di malam pertama dia tak ganyek manggau. Ah ya nak tahu lagi. Di malam pertama dia tak ganyek manggau. Di malam pertama dia tak ganyek manggau. Enggak tahu lo. Gue jarang Minang enggak tahu. Ini bocil lo ya yang ngomong. Ini bahasa lo sendiri apa bahasa Minang, Mon? Lo kete bahasa ha. Iya, bruh. Ngomongin aja lo. Di malam pertama dia taganyek manggau. Di malam pertama dia sulit tidur. Enggak. Apa? Yok, lo pikir yok. Di malam pertama dia selalu tahu. Udah, gua kasih tahu lagi. Tahu gua nyerah. Di malam pertama itu taganya itu memang kesentak dan manggau itu kayak gimana melompat gitu. Ya, orang apa? Malam pertama itu kan berhubungan. Oh, gitu. Tahu dong dia dong. Iya, itu artinya tuh kayak kaget gitu kan masih perdana. Masih perawan gitu. Perawan ya. Oke, selanjutnya bahasa Kalimantan lagi ya. Aku capek habis buka dari pasar. Bagus. Aku capek habis buka dari pasar. Buka dari pasar. Buka. Aku capek habis belanja dari pasar. Aku capek habis jualan. Salah. Aku capek habis buka dari pasar. Aku capek habis salto dari kapan deh orang pasar salto ada orang lu bayangin ya ke pasar aku ke pasar salto dulu kan gak lucu gitu loh. Iya kan capek. Iya apa nggak tahu gue. Yuk lu nyerah. Lari lu buka tuh lari. Iya. Oke, apa orang ke pasar lari. Iya serah dia sama dia. Biar susah ditebak. Ya. Nih Bang Momon ya. Bang Momon suka ngintip uang adus. Apa? Bang Momon suka ngintip uang adus. Bang Momon sih. Gue tahu. Oh, gue tahu. Apa? Momon suka ngintip orang mandi. Easy sepuisi itu, Boy. Mudah. Smart, ya Man. Ketika itu, ini kalau ada orang Minang kecil-kecil enggak tahu ini bahasanya bahasa lama kuno. Bahasa lama kuno, oke. Ketika itu ada air tadirui, lalu aku minta tajirao. Ketika itu ada air air tadirui, aku tajirao. Iya. Enggak semua orang Minang tahu tuh maksudnya ini bahasa lama kali kuno. Ketika ada yang licin, aku tergelincir. Salah. Ketika ada air terjun, aku terjun. Air terjun gara-gara yang di konten itu tuh. Kalau lo gimana? Ketika ada air di tanah itu, aku tergelincir. Iya kak. Enggak ada, enggak ada air. Kurang tepat tuh, enggak ada kayak gitu. Apa yang itu mirip-mirip. Bentar, kita usahakan dulu lah. Air apa tuh, kayak air dari gunung tuh, kali dari gunung itu enggak? Yang maksud abang. Yang ngalir dari gunung tuh. Iya, enggak. Perasaan gue pergi sendiri lah. Iya. Apa? Ketika ada air tadiri itu kesiram. Kita jalan itu kesiram, lalu kita terjatuh. Oh iya, hampir mirip sih, cuman kurang tepat aja tadi gua. Iya. Oke, bentar ya, gua lagi ya. Iya. Ngantuk. Ntar gua mikir dulu ya, agak-agak itu ya. Emang kali, Pak. Ya, oh, yang ini aja dah. Ntar gua mikir kalimatnya nih, ntar. Bungul sih ya. Campuran Sunda sama sama Kalimantan itu. Kesel ya, Pak Kali. Ini aja, Unda sudah makan.
dan nyawa pun sudah makan. Artinya. Dulu. Apa ya? Saya sudah makan dan dia pun sudah makan. Woi, bolehlah. Ngeri, ngeri. Iya, kena langsung. Yaudah, yuk. Gue kan, Pak Ci itu orangnya dowo gulune. Apa? Pak Ci itu orangnya dowo gulune. Pak Ci. Pak Ci itu orangnya kalem banget. Yalah. Pak Ci itu lehernya panjang. Yalah. Gue serius, sumpah gue sel tebak lo. Gue sel tebak lo, serius. Gue sel tebak lo, gak tau gue lo serius. Ya lo lagi. Kata-kata baru nih. Kata-kata baru. Apa tadi? Dowo gulune. Dowo gulune. Dowo gulune. Ya orang Jawa, orang Kalimantan, orang Minang, komen di bawah ya. Momen lagi. Doyo itu parangaye yo sebenarnya cumai. Oh no. Doyok itu perangainya yo sabana cumai. Gila, kalimatnya cuma dua sisa aja bahasa. Iya. Doyok itu menyusahkan orang banyak. Enggak. Salah. Lu apa? Doyok itu tingkahnya benar-benar gila. Cumai itu apa? Gue enggak tahu cumai ya. Nah, salah apa, Cil? Cumai, Cil. Cumai enggak? Iya, cumai. Kayak orang meninggal. Kurang tepat. Gimana sih? Maksudnya tuh doyo itu perangai ya. Perangai itu tingkahnya tuh Yusufana tuh benar-benar kayak kan cumai tadi, kayak mayat gitu. Mayat tuh maksudnya tuh kayak gini, cumai itu lebih kayak bangke. Mayat tuh kan udah bangkai tuh. Oh, bangkai. Iya, kayak gitu maksudnya tuh. Lebih kayak istilah. Diajar gitu. Ribet. Bahasa lama. Bahasa lama itu istilah untuk seru-seruan aja sih. Cumai itu kan bangke, kayak bangke lo gitu. Cumai gitu, bangke gitu. Oke, lanjut ya, satu putaran lagi. Doyok tambuk. Apa yok? Angkuh. Makan banyak. Doyok bibir hitam. Satu kata tuh, Bang. Apa? Doyok tambuk. Doyok. Momon kayak gitu kali, gue juga kayak gitu dah. Iya, ganteng. Doyok tambuk. Lebih ke bodoh kan? Nah, ya. Iya kan? Bahasa Banjarnya, iya. Bodoh kayak busuk kelakuannya, ya. Tambuk! Tadi bumbul. Misalnya telur, bodoh. Telur tambuk, telur busuk. Oh. Nah, itu. Kayak gitu lah intinya. Oke, Jawa lagi. Apa ya kalau Jawa? Malah nih. Lah dulu lah, Pak. Jadi jangan ribut sana tuh lagi direkam loh. Itu tempat. Tadi bocil di situ tadi ya. Kerosak-kerosak. Iya, tuh sampah nih gue geser. Kesel aja. Mikir susah loh. Lo konten orang enggak mikir bisa enggak lo bikin? Yang lain gue. Iya. Oke, dah. Giliran gue lagi. Badannya kesatuannya bentuk kabau. Tahu tahu. Subur badannya kayak kerbau. Iya, boleh. Gede ya. Gitu subur. Gede, ya. Subur ya. Ya yok, terakhir. Buruan lah. Bang Subur itu orangnya kayak kebo. Apaan dulu? Iya, kayak kerbau. Tawar lah. Kayak sapi. Terlalu easy peasy itu. Lo ada otak enggak sih? Enggak mikir apa. Gue bikin pertanyaan gitu deh, bikin pertanyaan gitu juga. Ganti otak aja di mana? Ganti otak. Bikin emosi. Yaudah guys, yaudah guys. Ada satu lagi. Apa lagi? Nyanyi kayak yang nggak dimengerti, yang dimengerti nyanyi lucu-lucuan pasti ada nyanyi lucu-lucuan daerah kayak nyanyi peta umpet mainan kecil gitu. Oh, kayak ini nak, ini ada daerah gue ya. Di Kalimantan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiki di hurung bari-bari. Apa artinya? Ya itu. Apa? Kan itu artinya tuh. Ampar-ampar apa? Ampar-ampar pisang. Ya ampar tuh apa? Belum masak. Gue nyanyi lo biar bisa mikir gue. Masak ampar-ampar pisang. Pisangnya masak pisang kan? Kayak nungguin gitu loh. Iya. Pisangnya belum masak. Masak sebiji, dimakan rame-rame. Salah. Ini enggak enak. Bari-bari ya, Pak? Enggak diberi-beri dikasih. Salah. Di hurung bari-bari itu apa? Disuntit kebiri. Di hurung apa di hurung dulu? Disuntit kebiri. Salah. Terus? Salah. Jadi kayak ada kayak binatang yang sering
misal pisang busuk ya, pasti ada yang kayak roa-roa gitu. Roa itu namanya. Oh, nah, itu bari-bari. Oh, di dimakan sama Madoyo. Bari-bari dong. Ya. Ayo, Mang. Minang lagi ada nyanyi enggak? Eh, Jawa dulu. Jawa lah. Gua enggak tahu. Gua lama tinggal Sumatera, milih bayi. Neng stasiun balapan. Tos Solo sing dadi kenangan. Oh, gitu orang udah tahu semua artinya. Di stasiun balapan enggak gua belum. Di stasiun balapan di stasiun. Di stasiun balapan. Ah, orang balapan. Di stasiun balapan. Iya, Kota Solo sih jadi kenangan ya, apa? Oh, di stasiun balapan di Kota Solo adalah kenangan. Jadi kenangan. Oh, kan. Siku capang, siku cape. Saiku tabang, saiku lape. Tabang kajuo, karimbo. Oi, lah malang juo, ayam dan lape. Si cowok dan si cewek. Ah. Dari daerah sana, dari daerah sini. Ah, enggak salah lo. Ayo, ayo. Ayo, mikir yuk. Pakai lah otak lah. Waktu pembagian otak enggak dapat. Kan pembagian otak kan subur sedikit. Ah. Oh, pak cik sedikit. Ah, gue enggak banyak kan. Oh, doyok datang, ada habis. Nah, jadi sisa-sisa pembagian otak aja lagi. Ya. Lu lihat nih kepalanya enggak ada apanya nih. Wadahnya. Pantuk apa? Dia pintar, guys. Iya, pintar. Ya. Apa ya? Seekor dia ayamnya tuh lape itu ayam lepas. Lepas. Jadi satu ekor terbang ya, siku capek yang satu lagi lepas. Hmm. Yang terbang itu ke rimba gitu, ke rimbo. Ya udah, malang nasib. Malang nasib ya. Ya itu. Ya, sekarang kita lagu apa lagi? Lo translate ya. Balonku ada 5 bahasa Banjar. Balonku ada 5 buting. Nah. Balonku enek limo. Rupa-rupa warnanya. Banyak bener warnanya. Warna-warni warna nih. Merah, kuning, kelabu, hijau muda.